Lebih 400 belia di Melaka menyertai program Rakan Muda Ramadan anjuran Jabatan Belia dan Sukan GBS Negeri. Pengarahnya Khairul Adri Rosli berkata, penyertaan itu meningkat berbanding tahun lalu sekaligus membuktikan program kerohanian turut mendapat sambutan daripada golongan muda. Inisiatif juga dilaksana sebagai pengisian dalam mengimarahkan bulan Ramadan. Untuk menyemarakkan semangat ukhuwah, semangat Islam kepada anak-anak belia, orang-orang muda di negeri Melaka untuk sama-sama bersama dengan institusi kerajaan, bersama dengan Masjid Al-Alami, bersama dengan institusi-institusi lain, Jabatan Agama Islam di Melaka, juga bersama dengan NGO-NGO Muslim yang lain, yang mana kita tujuannya untuk kita melahirkan belia-belia yang berisaniah dan berhormat yang tinggi. Saya rasa program yang seperti ini dia baik dan mendatangkan banyak faedah. Contohnya macam menggerakkan silaturahim antara peserta-peserta lah. Pendapat saya rasa anjuran macam ini sangat bagus sebab first kita boleh kenal orang baru dan kita pun boleh betulkan bacaan kita sebab saya yakin tak ramai orang yang mengaji dengan ada pembimbing.